Ini pun baca. La ilaha illallah. So pakcik ni mencarut. Ah, baca tajuk seram kan? Mati tak boleh mengucap. Alright, so ni cerita benar yang berlaku dekat Malaysia. Ada seorang pakcik ni diaksiden. So bila diaksiden, dia masuk ke ICU dan doktor maklum pada isteri pakcik ni yang pakcik ni memang sedang menghitung hari lah, kritikal. So biasanya kalau orang dah kritikal dekat ICU, memang kita boleh masuk keluar lah kan, sebagai yang terakhir kan. Jadi pakcik, isteri dia ni pun jagalah pakcik ni sepanjang pakcik ni sakit. Jadi dipendekkan cerita, 2 hari lepas makcik ni jaga pakcik ni, makcik ni pergi jumpa dengan seorang ustaz. Dia tanya ustaz, ustaz, apa hukum kalau saya tak nak jaga suami saya yang sedang sakit? So ustaz ni macam pelik, kenapa makcik ni tanya soalan macam tu kan? Yelah, kalau kita orang yang kita sayang, dah doktor bagi tahu sedang menghitung hari, takkan kita nak tinggalkan dia kan? So makcik ni dia berbeza. So kebetulan ustaz ni memang kenal dengan family makcik ni. Ustaz ni kata apa? Tak apalah makcik, petang nanti saya datang ziarah pakcik. Macam tu lah. So bila ustaz tu datang, ustaz tak jawab dah soalan makcik tu. So bila ustaz tu datang, kebetulan ustaz datang tu dalam keadaan pakcik ni memang dah kritikal, tengah dansak. So ustaz ni kata apa? Pakcik ikut saya. So ustaz ni pun baca La ilaha illallah. So pakcik ni mencarut. And then ustaz ni macam okay. Ustaz ni ulang kali kedua. Ustaz kata, pakcik ikut saya. La ilaha illallah. Pakcik ni mencarut guys, kali kedua. Bila kali ketiga, ustaz ni pegang tangan pakcik ni, ustaz ni usap, ustaz kata, pakcik ikut saya. La ilaha illallah. Lepas tu pakcik ni mencarut dan dia terus meninggal dunia. So ustaz ni sebenarnya dah dapat macam, dah dapat baca lah kenapa makcik tu tanya soalan macam tu. So selepas sahaja pengurusan jenazah pakcik ni, ustaz ni tak ada tanya apa-apa dah lah dengan makcik ni. Tapi makcik ni bercerita dengan ustaz ni. Dia kata, ustaz, ustaz nak tahu tak kenapa saya tanya soalan tu pada ustaz? Kemudian makcik ni kata, ustaz nak tahu tak, saya sepanjang saya jaga suami saya, bila dia sakit, dia akan menjerit, sakitnya. Entah dia mencarut, sakitnya, mencarut. So laki, makcik ni cakap apa? Saya sebagai seorang isteri, saya malu dengan nurse, saya malu dengan doktor, saya malu dengan orang sebelah yang sakit macam suami saya, sebab dia orang mendengar. Dan makcik ni beritahu, orang sebelah suami saya sakit juga ustaz, tapi bila sakit sebab apa? Ya Allah, sakitnya ya Allah. So makcik ni kata apa, ustaz, ustaz selalu bagi ceramah dekat masjid-masjid kan, ustaz pesan dengan orang kat luar sana, jangan suka mencarut dengan orang. Dia kata apa, suami dia waktu dia hidup, memang suami dia suka mencarut dengan orang. Dia jadi macam bahan jenaka. Jadi pelik lah tak mencarut tu kan. So jaga lisan kita kan? Sebab bila kita mati nanti, dia tak ada istilah pura-pura tau. Contoh waktu hidup jarang sebut nama Allah, tiba-tiba orang ajar kita boleh ikut, tak jadi. Sebab pengakhiran kehidupan kita, apa yang kita sebut adalah apa perkataan yang biasa kita sebut waktu kita hidup, waktu kita sihat. Dia tak ada istilah pura-pura lah. Tak ada istilah pura-pura. So jagalah mulut kita semua. Moga-moga di pengakhiran kehidupan kita, kita sebut perkataan-perkataan yang baik. Alright. So kalau korang nak video yang lebih bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang follow. Alright.